Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Dalam episod hari ni, saya nak buat unboxing assembly dan insyaAllah kita akan buat test run untuk kit ini. Mini 4WD Panda Racer GT daripada keluaran Tamiya. Okay, anyway, kit ni saya beli daripada R-Zone dan nilai dia tak sampai RM60 pun guys. Akan tetapi, kita akan dapat sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada RM60 in which saya akan tunjukkan kepada anda sebentar saja lagi. Okay, dan untuk mengetahui anda juga, hujung minggu ni sebenarnya, kami ada organize, okay, saya dan tim saya ada organize satu race box stock box stock race sama macam mana yang saya pernah organize 2-3 bulan lepas, okay, tapi untuk kali ini kami bertemakan animal series. Nampak tak? Nampak ini contoh yang bertemakan animal series, okay. So, untuk animal series ni memang ada few jenis binatang. Okay, kita ada gajah, kita ada kucing, kita ada apa, panda, okay. So, untuk kali ni saya pilih untuk gunakan panda. Okay, alright. So, kalau anda dapat tengok dekat dia punya box art ni, okay, ini adalah gambar kit yang sebenar, guys. Gambar kit yang sebenar telah pun siap dipasang. Okay, so dekat bawah ni ada tulis item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak ni. So, siapa nak baca dengan lebih detail, anda boleh tekan butang pause. Okay, dekat sudut samping atas, nampak tak kita akan dapatkan MA chassis yang berwarna hijau. So, ramai yang tak tahu mana nak cari MA chassis yang berwarna hijau. So, sekarang anda dah tahu mana nak cari, kan? Ha, ianya tersorok, tersembunyi dekat dalam kit ini rupa-rupanya. Okay, so kita akan dapat gear hijau 3.5 apa ni sebasah tu. Okey, ha, nampak tak kita akan dapatkan Top Tune 2 Pro. Ha, alright. So dekat tepi ni kita dapat tengok item 95303 dan jual pada harga 1200 yen, in which semua item yang start dengan nombor 9 ialah item yang limited edition, jadi dapatkan sebelum ianya kehabisan daripada pasaran. Okay, so dekat kit ini, ui, 2016 ke, dah lama dikeluarkan dan made in Japan. Dah lah dapat kit yang limited edition made in Japan pula, nilai dia pula dalam RM60 saja guys. So cepat-cepatlah dapatkan sebelum ianya kehabisan daripada pasaran. Okay, jom kita tengok kat belah dalam lah. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim Rahim. 1, 2, 3. Ta-da. Okay guys. Alamak, first of all kita nak tengok dia punya color. Color dia sangat-sangat cantik guys. Warna transparent warna lut cahaya, warna hijau yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik. Okay, kalau anda perasan, okay, dekat bahagian kokpit dia adalah warna yang apa tu, clear. Okay, dekat dia punya bahagian kokpit ialah clear, tapi dekat dia punya body, dekat dia punya cowl yang lain-lain ni ialah warna matte. Okay, nampak tak? Dekat cermin sisi pun clear. Okay, boleh nampak jari saya di other side. Okay, tapi dekat dia punya body lain ialah warna matte. Memang sangat-sangat menarik guys. Okay, alright. So, ini dia punya cowl. Dan ini, ha, tak nak buang masa, kita terus tengok dia punya chassis. Warna floro hijau guys. Dekat sini ada marking 2013 Tamiya. Dan ini dia punya apa tu, material dia adalah daripada jenis ABS ya. So memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik. Memang sukar nak jumpa dekat mana sebenarnya kita nak dapatkan floro warna hijau. Kalau floro warna kuning ataupun warna merah tu memang ada dijual secara berasingan kan, tapi saya rasa warna hijau tak ada dijual secara berasingan guys. Okay, so floro hijau ni dikombokan dengan A parts yang berwarna putih. Kalau kita tengok kat sini, nampak tak A parts dia warna putih dan saya rasa dia punya kualiti jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan A parts daripada kit-kit yang sebelum ni saya pernah buat unboxing. Saya tak sure lah dia punya material apa. Dekat sini mana saya nak tengok dia punya material. Oh, okey, material dia lah POM guys, ha, bukannya ABS. Jadi POM ni memang best, especially bahagian dia punya apa, dia punya bearing dan bahagian dia punya roller, sebab dia plastik yang licin dan dia akan lebih smooth bila melintas dekat bahagian cornering. Okay, so ini dia punya A parts dan seterusnya kita akan dapatkan dia punya rim yang bersaiz small. Okay guys, so ini yang sebenar-benarnya size small yang saya cuba nak sampaikan. Sebelum ni kalau anda tengok kebanyakan rim-rim dekat dalam kotak lain, dia akan tunjukkan sebagai, dia akan marking sebagai medium small, tapi untuk racer-racer akan declare sebagai medium guys. Okay, so yang ni ialah yang betul-betul small sebab dia jauh lebih kecil berbanding rim yang bersaiz medium. Okay, alright, so ini dia punya rim. Ha, tengok, compare.
Nampak tak? Ngam kan dia punya chassis dengan dia punya rim. Okay, so dia dikombokan dengan tayar daripada jenis hard, size small, low profile. Memang menarik guys. Nampak tak siap dia ada marking dekat sini. Okay, ni sama macam kit TRF Racer Junior. Okay, so dia sama macam kit TRF Racer Junior. So dia punya design dia macam tu lah. Okay, alright. So dia punya tayar kat situ. Dekat sini kita dapatkan gear hijau. Okay, in which best untuk main dekat atas track. Okay, dekat ni kita dapatkan dia punya drive shaft. Okay, kita dapatkan dia punya grease. Kita dapatkan dia punya screw. Dan kita dapatkan dia punya terminal lah. Okay, alright. So, dekat sini ada, tak siap sini lah, double sided tape untuk tepekkan animal tu dekat atas kita punya kereta nanti. Okay, alright. So, dekat sini kita dapatkan dia punya stiker. So, inilah dia punya stiker. Nampak tak? Ini Team Panda. So, saya lah Team Panda. Jadi, siapa yang sama-sama Team Panda, silalah komen dekat ruangan di bawah guys. So, ini dia punya stiker. Memang sangat-sangat cantik. Dekat bawah ni adalah Mini 4WD Panda Racer GT95303. Okay, alright. So, ini dia punya stiker. Dan sini kita dapatkan dia punya caution paper dan dia punya instruction manual. Okay, dan dekat sini yang bestnya, inilah yang terbaik. Yang pertama kita akan dapatkan makhluk panda yang telah pun ditacap, dibuat detailing. Okay, alright. Dia tak sama macam kalau kita beli model-model kit lain yang mana kita perlu buat sendiri, lukis sendiri muka. Tapi yang untuk panda ni memang dia dah siap sedia diwarnakan dan dilukis. Okay, anyway, saya dapat info yang panda ni dia dipaint secara manual. Jadi anda janganlah cuba nak layerkan dengan spray clear ke apa semua, sebab risau dia punya paint ni akan luntur guys. Okay, alright. So inilah dia punya panda. Okay, dan yang terakhir sekali kita nak tengok, kita dapatkan ini dia TalkTune 2 Pro. Memang sangat-sangat best guys. So TalkTune 2 Pro ni saja nilai dia dah lebih kurang dalam RM20 kalau anda cari dekat pasaran guys. Okay, so untuk TalkTune ni saja pun dah nilai RM20. So anda bayangkan kalau chassis ni pun nilai dia dah dalam RM20. So sangat-sangat berbaloi lah kalau anda dapatkan Panda Racer GT ni pada nilai yang tak sampai RM60 pun. Okay, tak termasuk lagi dengan perincian dia yang lain-lain. So itu semua benda yang kita akan dapat dekat dalam kit Panda Racer GT ini. Jadi sekarang saya nak pasang dan lepas tu insyaAllah kita akan pergi buat test drive pula. Okay, alright, so see you after this.
Okey, satu, dua, tiga. Finish. Strong lagi, strong lagi. Oh. Boleh lah, boleh lah. Lontang. Ini. Oh, dua, tiga. Okay guys, so macam lah sedikit sebanyak macam mana dia punya perangai Panda Racer GT ini ketika berada dekat atas litar domba. Jadi apa pandangan anda guys? Anyway, saya nak kena mention kepada anda sebab saya lupa nak beritahu pada awal video tadi yang dalam box stock race kita tidak dibenarkan untuk menggunakan apa-apa motor daripada jenis stock tune seperti mana yang kita dapat dalam box ni. Okay, jadi saya kena ubah menggunakan daripada jenis type 130 iaitu daripada production daripada Mabuchi ataupun SMC sahaja yang dibenarkan. Okay, and that's why saya terpaksa tukar motor ketika nak buat test run dekat atas litar lumba. So, apa pandangan anda? Komen dekat bawah. Adakah anda rasa kit Panda Racer GT ni boleh menjadi champion pada hari Sabtu ini? Silalah drop kat komen di bawah supaya kita boleh share pandangan kita sama-sama. Pada pandangan saya, mungkin Panda Racer ni bukanlah yang terbaik untuk jadi champion. Akan tetapi kemungkinan besar ianya boleh memberi saingan yang sengit kepada pelumba-pelumba lain. Jadi saya rasa setakat itulah video kita untuk hari ni. Kalau anda suka dengan video ni guys, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau nak tengok lagi banyak video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Okeylah, senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.